Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigumin Channel in the house. Ayo, gimana kabar kalian? Baik aja kah? Baik bang, baik. Sehat bang, sehat gitu kan. Kalian mau lihat performa terbaik dari teman-teman kita? Enemy ya. Gak akan menunjukkan performa terbaik dari teman-teman kita ya. Ya, tahu bro. Tenang. Oke. Tenang, kita pasti turun duluan. Gua para lain tersertifikasi. Jadi kita guys. Ya, atau lagi apa? Di situ deh. Yang punya pesawat ini. Help. Sini bro. Pesawat meninggal, solo squad pula dia. Meremehkan musuh-musuhnya dia. Awesome. 46 ya. Di luar ada musuh. Tembakin bro. Gak tau musuh atau bot ya. Kayaknya sih musuh ya. Kalau bot harusnya nyamperin kita. Kalau musuh pasti menjauh karena gak punya apa-apa. Membuat kayaknya. Kadang bot juga bisa menjauh. Seperti cinta kalian gitu loh. Saya menjauh. Kita datang dan pergi gitu kan. Biar romansa-romansa cinta gitu kan. Dan PUBG romansa cinta. Hidup itu kadang sulit ya. Hidup itu kadang sulit. Lebih sering sulitnya sih. Oke. Okay. Nampil red door. Buang. Musuh itu boys. Mark the location. Gue udah berdanya kali 6 sih guys. Gue cuma butuh M4 doang nih. Kalau ada biar mantap dulu nih permainan. Permainan kita biar kayak di film-film ya. Ada SMA bahkan tapi gak gua ambil. Kenapa? Karena kita tidak butuh temen-temennya. Watch out. Iya, tapi gua ambil, gua pakai guys. Pakai aja. Lo aja. Aku belum mati nih gua. Oh, tanker. Ini tanker. Aduh mak jang. Apain sih? Nge-lag dia. Tanker kita nge-lag cuy. Kita mati sama shotgun di sini. Udah lah kita tolongin ya guys. Arwahnya biar gak gentayangan. Oh di luar deh. Di luar deh. Oh di dalam rupanya. Surprise.
harus curigakan ini kan. Jangan buru-buru, bos. Ngebom siapa ya? Guys. Nah, terima sih. Botnya itu. Let's go, boys. Fall back to the safe zone. Stop looting, bro. Fall back safe zone, bro. Let's go. Serah lah gue ikut temen gue aja guys ya. Temen gue pro player nih. Bocil Faras namanya. Faras. Langsung ke transit center kayaknya dia. Gue ikut ini aja. Waduh mati kita. Wah tetep ternyata nih supir. Supir mabuk guys. Bisa naik gak? Oh bisa untungnya ya. Cepetan mabuk. Waduh mobil. Waduh kacau nih guys. Kacau guys. Supir kita mabuk nih. Punya SIM gak ya? Nah, ditilang nih kita nih. Kalau lihat dari gerak-geraknya ini kayaknya gak punya SIM temen ya. Kalian jangan nih ya. Nah kan lihat tuh. Nah lihat nih. Lihat nih. Astaga. Ngelag kalinya kau itu bang. Lihat nih. Wih tiba-tiba kenceng. Wih. Sumpah kayak gini orang harusnya tahu diri ya guys ya. Udah tahu nge-lag, gak bisa nyuper, mau nyuper. Bingung gue. Lihat nih. Kalau ada mobil gue pindah nih guys. Lihat nih. Kita ada lagi tuh. Pernyata. Gue mau waktu gue, males. Orang stres jangan diladenin guys. Gak bakal menang. Gua pecahin aja bebannya dulunya. Pura-pura doang dia ternyata. Ya tapi gak pura-pura sih, emang gak bisa nyepet dia. Ini gak pura-pura guys, emang hancur nih bebannya guys. Gak bisa gua komentari juga kalau itu. Dimanakah kau berada musuh. Tap, oke ada. Sakit gua sem. Gua nungging ini rada-rada error. Ada musuh di sini. Bahaya kali, kok banyak kali mayat gitu. Gak jelas. Tanya satu-satu. Kocak. Kayak salah satu kayak gua giliran gua. Enggak jelas kan itu. Ada yang ngebom. Dari jauh. Buset, sampai atas sih. Wah, nih SIM-nya double nih, guys. SIM apa itu dia punyanya itu? Bisa sampai atas lo Tesla. Luar biasa kamu nih. Player sih teman kita. Supernya pro abis ini. Gak pernah gue ketemu player kayak gini guys. Nyupirnya. Player hobi nyupir ya. Gak bisa dilarang sih orang-orang kayak gini. Biarin aja, biar senang sendiri nih. Cepet lu. Dapet satu squad lumayan. Datangnya satu-satu lagi kocak. Thank you.
tembakin tuh. Sampai di situ. Di mana musuhnya? Watch out. Iya, gua tahu di situ. Kalau gua kenok, enggak bakal ada yang bisa revive, guys. Tadi ternyata kita sendiri ya. Let's go, lanjut ya. Daripada gua stress, mendingan gua lanjut ya. Stress guys, ngikutin mereka tuh. Go straight or zigzag if you're being fired on. Iya. Terima kasih informasinya. Kita harus zigzag ya katanya, kalau tembakin ya. Karena mobil gua gak bisa jijak. Ada musuh. Mana ada bot tembak kayak gitu, emang tuh bot. Aja di musuh deh. Mana ada bot tembak kayak gitu. Jelek kali ya hitting-nya. Jelek kali hitting-nya, Bang. Sumpah hitting terjelek yang pernah gua denger. Lagi. Ntar gue pakai dua senjata ini dulu. Hawk boleh sih sebenarnya. Udah mau lompat? Oh enggak. Oh bot. Bot beneran dong guys. Kirain pura-pura jadi bot loh tadi. Nah, jelas. Kirain orang pura-pura jadi bot. Ternyata bot beneran temen. Ada mobil lewat tadi. Diledakin bro itu bro. Kamu tidak tahu ya itu bisa diledakin ya. Gue belajar dari teman gue yang kemarin. Satu squad gue. You kill by vehicle. Oh gue ledakin juga guys. Meledak juga yang kedua. Kocak kan bisa gitu. Sumpah gak jelas ya. Ada tumbal lah pada. Gue nungguin dia lewat alat yang di sini sebenarnya, cuman dia gak lewat. Gimana enaknya? Maksudnya pasti camper sih. Gue butuh sniper tapi.
bentar. Gue mikir dulu guys. Ah, red dot gue kok hilang. Oh ya, MKM kan di mana? Kok malah ke gue? Oh, butuh sniper sih. Maksudnya juga gak nyetep ini. Terus sih. Nomor 3 sekarat. Ya, turun deh. Sekali. Bukannya mereka berdua ya? Satunya gak berhenti apa ya? Boleh kejar-kejaran tadi. Aduh, aku gak dengar. Ya kan gue bilang apa? Berdua tadi guys. Telinga gue gak mungkin bohong. Beda squad lagi tuh kayaknya. Sniper, ada sniper sih? Enggak ada. Malah bersungut-sungut gak jelas. Ini beda squad sama yang tadi naik itu ya, kayaknya mereka lagi kejar-kejaran. Oh, depan gue ada orang pak. Oh, oh untung gak jelas. Oke, okay. Okay, Uzi pula dia nembakin mobil. Lumayan sih tapi sekarang juga gue. Wah, hello, beautiful. Buset, ini orang pada ngapain ini orang? Hah? Nggak jelas. Oh, harus sniper guys akhirnya. Akhirnya aku menemukan sniper. Bocil guys, umur 3 guys. Namanya Bocil Faras ya. Bocil in the house ya. Wah si Bocil enok guys. Ah, ditinggalin ya Cil ya. Gak jelas lah di match. Sumpah. Ngomong apa Cil, Cil? Gak jelas Cil. Jangan barbar. Aduh gua salah jalan lagi Cil. Gara-gara monongan bocil nih. Jauh tapi zonanya ih. Panding. Maaf ya Cil. Aku nih. Gak bisa Cil. Kamu jauh sekali. Gak bisa. Zona. Zona. Ya kan jangan barbar dulu aku bilang. Jangan barbar dulu aku bilang katanya. Temen kita udah ngekill semua sih. Nomor 3 mati guys. Maaf ya Cil. Jelas sumpah deh. Lucu. Ya. Kerjain dulu. Enggak jelas sih. Dua. Dapat beginian lagi kok. Mau gopreng ya? Oh bukan. Kayaknya deket deh.
Gak ada suppressor apa ya? Kalau anak kan enak deh. Kita kecium, kecium. Di sini pula ada tiduran nih kan. Oh ada nih, kecium-kecium nih. A few moments later. Woi, nongol dong, bro, bro. Kayak mana nih, kayak bro, bro. Kamu di mana, bro? Rumah jamur kan? Apa gua terlalu pede ya? Kayaknya bukan ya. Oh itu. Mana tadi? Di belakang pohon tapi yang mana ya? Pohonnya mana sih? Oh itu dia. Kena. Eh, okay, sabar. Gua tapping aja. Jadi. Nope. Satu peluru. Okay, okay, okay. Kelihatan dong dari situ. Kasih panik dulu, kasih panik dulu. Kita betul, kita betul. Ya, dapat gua. Jadi. Ya. Kok hilang? Kok hilang lah, kok hilang? Kasian pak, orang. Itu dia. Gilu. Ngilu bos. Ngil udah. Oh ngilu lagi deh. Iya. Iya. Sisa dong dikerjain kalau di sini. Bentar. Tak karma nih gue feeling gue. Itu dia. Keringat dingin lah dia. Kita lemparin sumber daya guys. Kita lemparin sumber daya. Sumber daya nih. Ya buat ngeheal. Ada bunyi keretak-keretak. Itu mah sumber daya gua. Kita bakar ya. Aduh enggak ada bakar lagi. Kita boom terlalu kejam, bro. Tapi kita boom deh, boom dikit ya. Boom. Tapi jangan terlalu akurat, guys. Jangan terlalu akurat. Coba gini agak-agak minggir dikit ya. Stair. Nah, kena tuh. Pucat enggak lo, bro? Kita semua kita semua kebisnis guys semua. Gua cari dulu pasti dia. Di mana pasti dia? Waduh, enggak kelihatan guys. Lu kok enggak ada? Oi. Masih itu kayaknya. Oh, itu dia. Kita semua oke kan? Mati pula dia gak apa-apa ya. Gue kira disitu gue salah lihat cuy. Kalau gue mau kerjain gue asepin gitu kan. Kita apain gitu kan. Tinju atau apa gitu ya. Soalnya terhibur teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.